Kegiatan penyidikan dugaan korupsi suap urusan dana hibah di Jawa Timur, tim penyidik KPK saat ini telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi yang berbeda di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari hasil penggeledahan di dua lokasi yang berbeda dimaksud, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara, termasuk juga barang bukti elektronik dan sejumlah uang. Tentu berikutnya akan segera dilakukan analisis untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dengan tersangka STPS dan kawan-kawan tersebut.